tadi selepas asar ya, jam sekitar jam 15.30, Mas Anjas mendampingi istrinya yang membuat laporan dengan dugaan pencemaran nama baik. Tetapi belum dilakukan pemeriksaan, kita sambil menunggu waktu yang tepat nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap istri beliau yang dalam hal ini memang menjadi korban dan tadi sudah melapor ke SPK. Berapa orang yang dilaporkan, Pak? Saya belum tahu ya, ini yang jelas dia baru laporan, nanti didalami lagi siapa sebenarnya yang dilaporkan. Nanti kita dalam ya pasal 310 KUHP kan disangkakan seperti itu, tapi nanti akan lebih jauh lagi kita akan lakukan pemeriksaan terhadap korban dulu. Dilaporkan tadi, nanti untuk penentuan pasalnya nanti kita lihat ya, setelah nanti hasil pemeriksaan nanti seperti apa. Atas nama langsung korban istri beliau. Sempat kesini nggak, Pak, kerugian materinya? Belum. Nanti kita bisa lihat nanti dari hasil pemeriksaan. Ya, kita yang bersangkutan juga lagi menunggu waktu yang tepat, kapan akan diperiksa. Termasuk terlapornya kita juga belum dalami ya. Nanti dari hasil pemeriksaan terhadap korban, itu nanti kita bisa. Jadi belum keluar jadwal untuk pemeriksaannya, Pak? Belum tahu ya, secepatnya pasti ya. Secepatnya nanti pihak Mas Anjas atau istri beliau nanti akan komunikasi lebih banyak dengan